Tutorial untuk PPC buat CMO atau collection, bagaimana cara loggingnya. Yang pertama kita pilih PPC, aplikasi PPC ya. Setelah itu kita logging. Kita logging ke akun yang baru. Saya coba CMO CMO4 PKU baru ya. CMO4 PKU PKB @gmail gmail.com. Oke. Setelah itu kita masukkan password. Sudah, kita sudah login. Kalau ada tulisan error seperti ini, langsung tekan yang di bawah ini aja ya, nanti dia akan close seperti ini ya. Nanti yang muncul tetap share with me. Kalau yang muncul share with me, tekan garis 3 di atas, pilih created by me ya, baru di sini. Oke. Nah, ini adalah absen. Absen pulang ya. Absen pulang, absen masuk database ya. Harus dipencet dulu ininya. Kalau enggak tersimpan, baru isi, ikuti aja petunjuk yang sudah ada di keterangan ini. Ya, begitu juga seterusnya sama, tinggal isi. Saya kasih contoh ya untuk data OI database. Ini nama Dodi, database-nya nomor HP 0853, alamat Jalan Sudirman. Ya, bla 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 bla. Kalau itu ada yang muncul seperti ini, perhatikan apakah ini alamatnya atau tidak. Kalau tidak, jangan diikutin. Kemudian merek mobilnya Toyota. Kemudian tipenya Avanza S. Nah, kemudian tahunnya berapa? Kemudian nomor teleponnya BM bla bla bla. Foto kegiatan. Oh ya. Ini sebentar, saya coba edit dulu ya. Punya CMO 4 itu udah tahu, punya masih belum diedit. Foto kegiatannya ini, foto kegiatan CMO untuk kegiatan ya, bisa selfie ya. Setelah selfie kita save, baru lokasi di tag, baru keterangan konsumen. database di daerah bla bla bla, masih belum minat tetapi memiliki mobil.
hitam, bla 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 segala macam. Baru simpan. Nanti kalau hasilnya kita lihat di sini. Kayak gini. Ya, ini hanya coba contoh. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kalau setiap pagi harus ditekan refresh supaya dia lebih aktif. Terima kasih.